Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelayan FB Sinar Harian. Hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk edisi FB Live bagi sesi hari ini. Okey, panas cuaca di luar, saya sudah pastinya panas lagi senario politik umpatan. Apatah lagi menjelangnya PRU14 pada 9 Mei akan datang. Okey, paling sulit saya rasakan untuk PR ini adalah untuk mendapatkan hati orang muda, mendapatkan pengundi atas pagar untuk menyokong parti bagi memangkah pada hari PR nanti. Jadi, untuk mengupas isu ini, siapa agaknya lebih gentleman di antara dua panel saya ini yang mewakili BN dan juga Harapan, Parti Harapan yang akan membantu pengundi di luar sana untuk menarik minat untuk memangkah mereka. Saya perkenalkan panel hari ini, iaitu di sebelah kanan saya, Timbalan Ketua Pemuda Parti Amanah, iaitu Faris Fadil. Terima kasih tuan, terus dihadir. Dan juga di sebelah kiri saya, merupakan Exco Pemuda UMNO, juga pengurusi Biro Profesional Muda, Saudara Syahir Hamdan. Assalamualaikum kedua-dua panel, terima kasih kerana sudi hadir. Okey, tajuk kita hari ini iaitu siapa lebih gentleman. Siapa yang lebih gentleman ini, mungkin ia secara umumnya sangat luas. Tetapi memandangkan kalian merupakan orang muda, fokus kita pastinya untuk orang muda. Bagaimana gentlemannya Parti Harapan ataupun BN menarik anak muda untuk bersama-sama mereka. Okey, mungkin saya boleh mulakan dulu dengan manifesto. Baru-baru ini BN sudah pun mengumumkan manifesto dan saudara KJ sendiri, YB KJ, sudah pun mengumumkan jaminan kepada orang muda. Jadi, saudara Syari, bagaimana anda melihat jaminan yang diberikan itu mampu menarik minat orang muda bersama dengan dia? Saya melihat jaminan orang muda yang dilancarkan 10 hari bulan kembali lepas amat menarik sekali dalam konteks ataupun dalam segi dia mampu memberikan ataupun menerimakan aspirasi orang muda dengan kaedah yang amat spesifik tu, iaitu mengkhususkan apakah isu-isu yang benar-benar akan mengubah hidup atau mempengaruhi hidup orang muda. Contoh ada 8 tema kalau saya nak ulas semua 8 mungkin tak sempat. Tapi antara yang penting yang saya nampak cukup menarik yang cukup mampu mengubah kualiti hidup orang muda adalah jaminan pertama, iaitu Barisan Nasional akan menjamin dalam masa 6 bulan selepas mendaftar dalam program tersebut akan ditawarkan pekerjaan ataupun ditawarkan. Ini betul-betul satu yang ini spesifik yang bukan orang kata berdasarkan teori tapi ada tindakan. 6 bulan, 6 months ada job ataupun ada training. Kemudian ada juga janji yang spesifik lain dalam 8 tema tersebut yang contohnya menyentuh soal keusahawanan orang muda. Yeah. Kita tahu orang muda ramai yang ada aspirasi menjadi usahawan. Mm-hmm. Tetapi walaupun banyak agensi kerajaan yang menawarkan geran, pinjaman, latihan dan sebagainya, tetapi sistem birokrasi kerajaan itu ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi dengan salah satu tema jaminan orang muda ni, kita akan wujudkan satu portal untuk menyelaraskan semua geran tu. Jadi orang muda tak perlu nak tercari-cari mana agensi yang sesuai, mana website yang sesuai. Dia tahu je pergi satu tempat, dia boleh mohon dan dapatkan apa yang perlu. Dan selain itu, secara ringkas, jaminan orang muda juga cover ataupun agak menyeluruh dalam setiap segmen yang belia luar bandar. Kita nak pastikan orang luar bandar lepas ni tak perlu pergi ke KL, tak perlu pergi ke kawasan bandar tu cari kerja. Ya, dia nak kekalkan jati diri luar bandar tersebut, tetapi ada kemudahan akses internet dan pekerjaan di situ. Kita juga nak pastikan bahawa belia yang ketinggalan, contohnya bekas banduan, bekas penanggih dadah, kita tidak sisihkan. Maknanya jaminan orang muda ni satu manifesto yang amat spesifik, yang menjanjikan tindakan yang bukan berasaskan teori semata-mata, tetapi benar-benar mengubah hidup orang muda dan bukannya manifesto gula-gula. Okey, itu BN, jaminan-jaminan, janji-janji. Mungkin Pakatan Harapan sendiri dah mendengar orang kata perakuan, ada birokrasi sebelum ini yang berlaku. Mungkin juga manifesto Harapan sendiri melihat apa kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam pentadbiran hari ini. Dengan manifesto yang bagaimana boleh menarik agaknya orang muda? Okey. Ya, isu pokok hari ini adalah isu ekonomi. Yang kita percaya
setelah menjadi satu isu yang betul-betul menekan ke baratnya, yang berasaskan kepada kelemahan salah tadbir urus kerajaan yang ada pada hari ini, the government of the day. Dan kelemahan ini telah menjurus kepada begitu banyak permasalahan di kalangan orang muda, termasuk masalah pekerjaan. Unemployment begitu tinggi hari ini, 3.5%. Dan baru ini, Kementerian dan Sumber Manusia sendiri mengatakan bahawa 35,000 pekerja kemungkinan kehilangan kerja tahun ini. Ini boleh masuk pada angka pengangguran. Ini pekerja yang akan hilang kerja. Yang kedua, masalah perumahan. Masalah perumahan dengan harga rumah pemilik yang begitu mahal hari ini. Sepatutnya harga rumah pemilik dijual pada kadar 250,000, tapi hari ini dijual dengan harga 400,000. Dengan kos hidup yang tinggi, harga barang yang melonjak tinggi, dikatakan hampir 26% harga barang dapur meningkat sejak GST diperkenalkan. Dan sebab itu, kita Pakatan Harapan telah berjanji within 100 days we get into power, kita akan masukkan GST. Dan yang keempat, saya fikir masalah yang agak crucial bagi orang muda adalah masalah pendidikan, iaitu tentang pembayaran semula PTPTN, yang mana kami menjanjikan bahawa hanya mereka yang telah mendapat gaji melepasi RM4,000 sebulan baru akan diwajibkan membayar semula PTPTN. Dan kesemua peminjam PTPTN ini yang telah disenarai hitamkan akan di lift up dia blacklisted by the Chinese cyclist or whatever CITOS dan sebagainya. Apa yang penting, kesemua masalah ini tidak boleh diselesaikan sekiranya masalah pokok ekonomi itu tidak diselesaikan. Apa sahaja janji yang diberikan oleh mana-mana pihak tidak boleh diselesaikan jika masalah pokok tidak boleh diselesaikan. Sebab itu hari ini apa sahaja rancangan yang dibuat oleh kerajaan yang ada pada hari ini tidak berjaya menyelesaikan masalah pengangguran, masalah perumahan, kerana ekonomi Malaysia begitu lemah. Kita melihat kepada masalah ekonomi ini bersangkut dengan GST. Apabila GST dikenakan, harga barang melonjak. Of course, because GST itu telah mengenakan 6%. Jadi harga barang akan naik dan menyebabkan kos perumahan itu meningkat. Dan yang kedua, berkaitan pekerjaan. Apabila kos meningkat, demand tidak kurang daripada pengguna. Jadi banyak pusat-pusat perniagaan atau kilang telah ditutup. Dan ini menyebabkan berlakunya pengangguran. Dan yang ketiga, jika masalah rasuah, masalah korupsi yang menjadi isu paling hangat hari ini tidak diselesaikan, maka kepercayaan pelabur asing kepada negara kita, kepada ekonomi kita, kepada pentadbiran negara ini akan semakin hari semakin terhakis, yang menyebabkan nilai mata wang menurun. Dan saya mengambil kata-kata mantan Gubernur Bank Negara, Tan Sri Jenti, saya mengatakan bahawa selagi mana isuan MDB tidak diselesaikan, selagi itu nilai mata wang tidak akan pulih. Dan jika nilai mata wang tidak pulih, ia akan menyebabkan ekonomi lemah, harga barang meningkat, kerana kebanyakan barang-barang harian pengguna Malaysia adalah diimport. Sayur diimport, susu diimport, daging diimport. Saya akan dilaporkan daging sahaja kita mengimport hampir 70% daripada luar. Jadi ini yang menyumbang kepada masalah ekonomi kepada rakyat Malaysia, terutama yang muda yang baru nak berhadapan dengan kehidupan mereka. Sebab itu kita menjanjikan perkara tadi, iaitu menjanjikan 1 juta peluang pekerjaan dalam masa 5 tahun, harga rumah yang lebih murah, kos sara hidup yang akan diturunkan, dan pendidikan, bantuan pendidikan dari segi bayar balik pinjaman PTPTN. Jadi insyaAllah akan menarik minat orang muda untuk mengundi Pakatan Harapan, sebab pokoknya asasnya kita menjanjikan pemulihan ekonomi dengan memulihkan, mereformasi institusi-institusi yang ada dalam negara. Tapi Faiz sendiri bagi tahu tadi, baru je bagi tahu 5 tahun menjanjikan 1 juta pekerjaan. Berbanding dengan BN sendiri dalam tempoh 6 bulan jaminan diberikan tadi, dalam 6 bulan semua benda, bukan semua tetapi ada a few yang akan dilaksanakan. Maksudnya Pakatan Harapan akan mengambil masa yang begitu lama sehingga ke penghujung 5 tahun untuk merealisasikan semuanya, ataupun bagaimana? Apa bila kita sebut orang muda ni, mereka nak cepat. Mereka nak segera. Jadi bagaimana? Dia begini ya. Balik ke pada asas tadi lah, pemulihan ekonomi. Bahasa Malaysia adalah government of the day.
selama mereka memerintah 5 tahun ini, masalah pengangguran makin meningkat. Masalah dan dikata Kementerian Sumber Manusia sendiri melaporkan bahawa dijangkakan 35,000 pekerja di Malaysia akan dibuang kerja. Akan berlaku retrenchment yang begitu besar. Jadi bagaimana janji-janji yang dibuat di bahasa Malaysia itu boleh direalisasikan jika kerajaan yang ada pada hari ini juga, kerajaan yang sama kononnya, tidak mampu selesaikan masalah hari ini. Bagaimana selesaikan masalah 6 bulan akan datang sedangkan masalah hari ini tidak boleh diselesaikan. Jadi itu satu perkara yang betul-betul retorik, betul-betul yang bagi saya di luar kemampuan dan hanya satu janji gula-gula sahaja. Selagi mana ekonomi itu tidak selesaikan, sebab itu kami menjanjikan satu pemulihan semula ekonomi. Itu perkara asas yang paling penting, dan di dalam manifesto bahasa nasional tidak menjanjikan pemasuhan GST, tidak menjanjikan pembelian subsidi, tidak menjanjikan pemulihan rasuah dan sebagainya. Jadi bagaimana perkara itu boleh dilaksanakan? Sebab itu apa dia, saya mengambil kata-kata Einstein mengatakan bahawa you cannot expect the same result by doing the same things. So kalau kita mengambil manifesto bahasa nasional, minta maaf kan, bahasa nasional bagi saya tidak boleh direalisasikan, tidak boleh dilaksanakan kerana mereka gagal untuk melaksanakan dia itu dalam tempoh 5 tahun ini. Okey Syarif, wow, gagal laksanakan dalam tempoh 5 tahun, GST membebankan. Pelbagai peluang pekerjaan juga, Saudara Faiz kata, tidak dapat diberikan kepada anak muda. Sedangkan kalau kita tengok, BN sendiri ada, pemuda sendiri meletakkan mengadakan kempen ataupun untuk mencari pekerjaan untuk orang muda rasanya kan, BN Youth Fair, pameran ataupun fair. Yes, untuk kerjaya. Jadi adakah ini, saya rasa apa yang Faiz katakan itu sebenarnya hanya untuk orang kata menidakkan perkara yang benar ataupun bagaimana? Tajuk hari ini siapa lagi gentleman? Saya ingat Faiz datang dengan suit dia lagi gentleman lah. Jadi jawapan saya tak menyerang sangat. Tapi jawapan pertama saya, tapi tengok dalam 5 minit ni 80% dibantai je kan. Kita kena respon sikit lah. Jadi kalau apa ni, saya tertarik apa yang Faiz sebut dari segi ekonomi. Saya setuju dengan dia. Asasnya untuk negara kita, untuk orang muda juga, macam mana nak melestarikan ekonomi, nak memudahkan ekonomi rakyat. Itu kita setuju. Itu je lah kita setuju. Yang lainnya, dari segi diagnosisnya, iaitu nak pulihkan ekonomi. Kalau nak pulihkan ekonomi, tetapi kita buat janji yang cukup manis. Kita nak mansuh GST. Kita nak bagi balik subsidi. Apalagi kita nak buat PTPTN tak bayar-bayar balik. Macam-macam lah. Tapi tambah lagi janji manis. Free EPL. Boleh tengok Premier League secara percuma. Bukan hanya untuk orang muda, ada yang manis-manis lagi ni. Royalty minyak nak dinaikkan 5% ke 20%. Macam-macam janji yang satu pun tidak address ataupun tidak kena kepada apa yang disebut, iaitu asas ekonomi. Kalau buang GST, ekonomi jadi lebih kembang ke? Ada growth policy ke? Kalau kita tak payah balik, bayar balik PTPT yang sampai RM4,000, adakah itu akan mengembangkan ekonomi kita? Kalau kita apa ni, katakan kita nak buat rumah yang lebih murah, saya pun nak buat rumah yang lebih murah. Kita orang muda mesti nak rumah mampu milik. Tapi di soal rumah mampu milik ni, yang paling asasnya tanah. Di kerajaan negeri Selangor, negeri saya sendiri, rumah Selangorku yang diiklankan besar-besar, yang siap baru 1,000. Jadi dalam soal pemulihan ekonomi itu, satu kerajaan yang bertanggungjawab perlu melaksanakan dasar-dasar pembangunan, bukan dasar-dasar gula-gula. Kalau dasar gula-gula semata-mata cakap dengan orang muda, okey, harga akan turun, semua akan free, itu tak kembangkan ekonomi. Itu hanya nak tangkap undi. Ini beza di antara kita dan pihak Pakatan Harapan, di mana manifesto kita mengatakan, mewujudkan ataupun bercakap banyak berkenaan pendapatan dan kemahiran. Sebab kalau kita nak kata turun harga barang tu mungkin nampak emosi dan sensasi. Tetapi dalam satu dunia ni, mana lebih elok? Tingkatkan pendapatan lebih elok. Bukannya kita nak cuba paksa harga tu turun. Dengan keadaan tarik balik GST, pendapatan kerajaan pun akan menurun. Mana dia nak belanja nak bagi free PL? Jadi lastlah hujung-hujungnya kerajaan akan berhutang. Tapi dia juga cakap pasal hutang. Jadi ini soal yang menariknya Pakatan Harapan ni. Dia politik yang amat fleksibel lah. Bahasa cantik dia lah. Dia fleksibel. Maknanya dalam satu sudut dia kata A,
Tapi logiknya yang sama dia pakai, dia tukar logik jadi B pula. Maknanya dia cakap pasal hutang, tapi dasarnya yang akan tambah hutang. Dia cakap pasal nak buat rumah mampu milik, tapi kerajaan negeri Selangor tak bagi prima buat rumah. Jadi ini contoh-contoh tidak konsisten. Janji pun berubah-ubah. Dulu PTPT yang tak payah bayar langsung, sekarang dah kena bayar. Dulu subsidi minyak pukal bagi balik, tapi dia cakap oh tak boleh pula, sekarang ni bersasar pula. Dulu dia nak naikkan apa ni gaji minima, sekarang ni berkala pula. Jadi kita tengok dalam soal gentleman ni lah, topik ni pun menarik juga, gentleman-gentleman ni. Satu benda lah bagi saya lah, mungkin saya ni sedikit old school tradisi. Gentleman ni kita kena konsisten. Kalau dasar tak konsisten, janji tak konsisten, prinsip kita pun berubah-ubah, maka bagi saya itu bukan politik harapan baru. Tetapi itu hanya nak pancing undi. Dan saya minta orang muda, kalau pun tak sayang sangat kat BN, tengoklah dasar-dasar yang dijanjikan. Mana set dasar yang lebih praktikal, yang lebih realistik. Dan tak ada satu pun pemimpin kita yang kata selepas 2 minggu selepas manifesto dilancarkan bahawa manifesto kita tak semua boleh dilaksanakan. Ada seorang pemimpin bukan dari Barisan Nasional yang mengatakan begitu. Maka pilihlah yang mana lebih gentleman, yang mana lebih realistik. Okay, kita baru soalan pertama, baru pembukaan. Namun saya dah rasa bahangnya di sini. Kepada pelayar, anda dialu-alukan untuk bertanya soalan. Boleh tuliskan di ruangan komen dan saya akan ajukan pertanyaan anda ataupun sebarang komen kepada panel kita. Okey, manifesto kita dah settle. Mungkin ada adalah masing-masing punya hujah. Kita berbalik kepada bila kata gentleman, siapa lebih gentleman? Pemimpin yang mana lebih gentleman? Maksudnya di sini bagaimana cara orang muda ni sebenarnya berpolitik dengan matang? Saudara Faiz sendiri melihat perkembangan politik semasa. Adakah anak muda hari ini dilihat boleh berpolitik dengan matang ataupun bagaimana? Mungkin masih lagi ditakut lama. Okey, bagi saya kekangan yang dikenalkan oleh pihak berkuasa atas orang muda itu menyebabkan anak muda agak terhad untuk berpolitik. Contohnya kekangan dalam AUKU, menghalang anak muda untuk terlibat dalam politik. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa ini perlu didedahkan dengan perkembangan politik, dengan gerak kerja politik, kerana mereka adalah permata bagi negara. Mereka adalah masa depan negara, mereka akan menentukan hala tuju negara. Jadi ini yang menyebabkan kekangan yang kepada anak muda. Yang kedua bagi saya, anak muda melihat ketidakjujuran pemimpin politik yang ada dalam pentadbiran negara hari ini. Yang mereka terlibat dengan kes rasuah, mereka terlibat dengan kes penyelewengan wang negara. Mereka juga terlibat dengan janji-janji yang dipalsukan. Contohnya, kita balik ke GST tadi. GST ini isu yang paling crucial bagi rakyat Malaysia hari ini. Pada awalnya, ada menteri yang mengatakan, oh, GST akan menurunkan harga barang. Rios kampung GST. Ingatkan mereka akan dapat duit, rupanya duit mereka yang diambil. Sebab tu bagi kita GST ini akan pemotongan, pemasuhan GST ini akan membantu ekonomi sebenarnya. Sebab GST ini diambil daripada pakai rakyat. GST bukan diambil daripada khazanah-khazanah bumi negara, tapi GST ini pakai rakyat. Kalau tak diambil wang 40 bilion daripada rakyat, rakyat akan menjadi wang yang banyak untuk berbelanja dan seterusnya akan membangkitkan ekonomi negara. Pusat perniagaan, kilang dan sebagainya akan lebih berkembang. Jadi bagi saya, ketidakjujuran. Adakah semua barang kita beli itu dikenakan GST? Ada juga saya rasa barang-barang yang kita beli ataupun tempat-tempat yang menawarkan harga murah. Walaupun, maaf saya menyampuk sedikit lah. Bila kata banyak GST ni membebankan, tetapi kalau kita tengok sekarang ni macam pesta, sana murah, sini murah, dan kita ni boleh beli apa sahaja. Walaupun GST ni orang kata membebankan, tetapi sekarang ni peniaga melakukan macam pesta jualan murah. Jadi saya rasa adakah itu GST yang bagaimana yang dimasukkan? Ada okay. Bagaimana? GST ini dikenakan kepada peniaga-peniaga yang ataupun peniaga komoditi barang ataupun servis yang turnovernya lebih RM500,000 setahun. Jadi setiap barang, walaupun end user tidak dikenakan, barang yang end user tidak dikenakan GST, tapi di peringkat awal, di peringkat kilang, di peringkat transportation, di peringkat pengkorong, semuanya dikenakan GST. Sebab itu harga melonjak. Dan kalau ada pesta yang banyak harga murah itu menunjukkan bahawa satu, terlibat
terdapat lebihan barangan yang tidak dijual. Sebab itu mereka terpaksa menjual dengan harga lebih murah untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar. Yang kedua, menunjukkan bahawa memang harga barang itu terlalu mahal. Sebab itu terdapat pesta jualan. Dan juga kalau kita tengok saudara Jamal sendiri mengandalkan satu perkhidmatan dan makanan percuma. Sebab apa demikian makanan percuma? Sebab rakyat hidup susah. Jika rakyat hidup dalam keadaan sedang, tidak perlu makanan percuma. Jadi bagi saya, bagi Pakatan Harapan, kita tetap berpegang bahawa GST itu membebankan rakyat sebab hidup kita tidak pernah terbeban sebelum ini. Dengan kita kena ingat, banyak statement-statement daripada Persatuan Peniaga seperti kontraktor, Persatuan Peniaga Melayu yang melaporkan, yang membuat statement bahawa banyak kedai-kedai Persatuan Peniaga ditutup. Jadi saya balik pada soalan Kak Ina tadi, iaitu orang muda melihat kepada dua perkara ini. Satu kekangan politik, satu ketidakjujuran pemimpin itu. Bahkan mereka merasakan bahawa politik ini satu perkara yang mungkin jauh daripada permainan mereka. Namun saya percaya orang muda tahu hak mereka di bawah perlembagaan untuk memberikan undi kepada parti yang mampu mengubah kehidupan mereka. Bagaimana Syahrir melihat cara-cara orang sekarang berpolitik? Ada debat, saya rasa sekarang sudah terbuka, debat boleh diadakan, juga perhimpunan boleh diadakan. Jadi banyak baik, ada juga kekurangannya, kelemahannya. Tetapi adakah sekarang ini kerajaan memberikan ruang khususnya untuk anak muda ini berpolitik dengan lebih matang? Sebelum saya jawab tu, sebab banyak sangat cakap pasal GST, saya nak tembak balik sikit lah. Kalau bukti bahawa GST ni tak elok adalah kerana ada jualan murah, maknanya syarikat ataupun gedung semua tak boleh buat diskaun lah, kalau ikut logik tu lah. Tapi tu satu saya perkara, sebab kadang-kadang bila Pakatan Harapan ni dia berhujah, hujah dia terlalu simple. Tapi yang saya takut ni, ataupun bukan takut lah, yang saya tengok, saya khawatir dengan negara ni kalau dipimpin oleh orang yang tahu apa dia cakap tu salah. Kalau dia tak bijak, satu hal, Fahir ni pandai ni, pemimpin Pakatan Harapan ni semua bijak. Saya takut kalau dia ambil alih, dia ambil alih dalam keadaan dia tahu apa dia cakap tu salah, tapi dia sengaja memperbodohkan rakyat. Itu yang saya cukup khawatir. Kerana satu hal kalau kita berlawan ataupun berhujah dalam satu medan yang mana kita cakap tentang fakta dan hujah yang masuk akal, tapi dia hujah yang masuk emosi. Sebab tu dia kata kalau GST turun, rakyat semua akan selesa. GST ni membebankan rakyat, GST ni ambil duit daripada poket rakyat. Ini semua ayat-ayat apa? Ayat sensasi. Ayat sensasi. Dia tak cakap 170 negara dah buat GST. Dia tak cakap kalau tak ada GST, tak ada 40 bilion, negara kita dah hilang 36 bilion kerana harga minyak turun. Negara kita juga hilang 17 bilion dari SST yang dimansuhkan dan digantikan dengan GST. Bila kira-kira matematiknya, kalau nak buat janji Pakatan Harapan ni 110 bilion tiap-tiap tahun, kalau tolak 40 bilion GST, mana nak dapat duit? Dia tak cakap. Sebab dia tahu itu akal. Dia rasa macam anak muda ni tak boleh pakai akal. Terus masuk ke hati, dia kata GST mansuh, PT-PT yang tak payah-payah, undilah Pakatan Harapan. Itu cara dia. Bagi saya itu bukan gentleman. Tapi berbalik pada soalan Kak Ina tadi, iaitu pandangan saya tentang kematangan politik. Bergantung apa maksud kita matang. Kalau kita ada pemimpin yang menggunakan perkataan K untuk mengistilahkan orang India, mungkin itu bukan matang. Kalau kita ada pemimpin yang buat cerita palsu, fitnah, katakan bahawa tabung haji ni dah bankrupt, jadi kita kena keluarkan duit sampai orang hilang giliran nak pergi haji, tak tahulah itu matang ke tidak. Kalau kita ada pemimpin yang kritik fizikal ahli politik lawan, saya tak pastilah itu matang atau tidak. Jadi mungkin dalam keadaan ataupun situasi ini, ada anak muda yang dengan izin turn off lah. Dia tak berapa minat dengan politik kerana ada unsur-unsur yang seolah-olah politik ni drama sangat. Walhal dia nak tahu apakah dasar-dasar yang betul-betul ditawarkan kedua-dua belah pihak. Dan saya tak kata bahawa semua benda yang Pakatan Harapan buat tu salah. Tidak. Ada benda dia yang kita boleh tengok, oh ada logik. Cuma kita berbeza ideologi lah. Bagi saya, kenapa saya sokong, saya minta anak muda sokong Barisan Nasional kerana manifesto kita, jaminan orang muda kita adalah jaminan yang boleh dipakai dan ada logik dia.
kalau kita nak sensasi, kita pun masuk GST. Tapi kita tahu kalau masuk GST tu mungkin sedap setahun dua tahun, tapi kita susah nak deliver janji-janji lain dalam tahun ketiga, keempat, apatah lagi tahun ke-10. Jadi inilah yang membezakan kita dengan Pakatan Harapan. Janji kita yang boleh dibuat, yang boleh dideliver. Dan ini janji untuk meningkatkan kemahiran, meningkatkan pendapatan orang muda, dapatkan usahawan, peluang-peluang yang baru. Ini semua janji yang spesifik, yang orang muda boleh tengok, okey, aku dapat peluang ni, aku boleh majukan diri. Maknanya kita bagi joran kepada anak muda untuk majukan diri mereka. Bukannya kita kata semua barang free. Itu bukan kerajaan yang membangunkan negara. Itu nak sedap hati saja. Adakah BN membuka ruang dan peluang kepada anak muda untuk tampil sebagai pemimpin? Seperti mana yang kita tengok Harapan sendiri, calon MUA pun calon muda juga. Jadi BN sendiri adakah memberi peluang kepada anak muda untuk ke depan berpolitik secara matang? Soal calon tu saya tak boleh nak jawab. Sangat sangat sensitif sekarang. Itu adalah hak pemimpin dan kita sebagai ahli parti. Once sudah masuk parti, kena akur dengan apa-apa saja keputusan. Jadi kita tak ada kepentingan dalam hal itu. Cuma kalau soalannya adakah diberi peluang orang muda untuk berpolitik, yalah, macam contoh hari ini saya datang dengan Mr. Faiz, dua-dua belah pihak terbuka untuk berbahas, berdebat. Kita duduk gaduh-gaduh, lepas ni salam juga, kan? Jadi ada saya nampak peningkatan tu. Kalau berbanding dengan, ni kena tembak sikit lah, zaman 90-an dulu, waktu Perdana Menteri kita yang ke-4, tak ada kot macam ni. Tak ada kot debat-debat open macam ni. Takut kena sumbat besok. Maksudnya BN sekarang jauh terbuka, lebih terbuka. Terbuka. Okey, kita ada sesuatu sikit. Yeah. Pernah ada debat di antara pidato Palestin antara almarhum ayah saya dengan Tuan Mahathir. Okay. Pernah ada debat. Dewan Bahasa Pustaka. Pernah, maksudnya pernah ada. Pernah. Okey, kita terima soalan daripada penonton Safwan Abdullah. Ini soalan untuk BN. Ya atau tidak, dalam tempoh 5 tahun mendatang jika diberi mandat lagi, GST akan dinaikkan? Pandangan Syarif. Pandangan saya tidak. Tidak. Mungkin dia turun, tak mungkin turun ya? Saya tak tahu, saya bukan dari menteri. Tapi kalau tanya pandangan saya, GST 6% itu adalah kadar yang sesuai. Kini soalan daripada Miss Afiq Alina untuk Faiz. Saya ingin bertanya, apakah harapan dalam apa dan pernah memajukan pertumbuhan ekonomi anak muda Malaysia dan pendekatan, apa pendekatan harapan sebenarnya untuk memajukan? Okay. Kita belum memerintah negara, tapi kita telah buktikan pemerintahan kita di Selangor dan Pulau Pinang telah membantu ramai anak muda. Saya ambil contoh Pulau Pinang, mereka telah membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan bagi Majlis Pembandaran Seberang Perai, di mana gaji minimum melebihi RM1,500. Hanya anak tempatan sahaja diberikan peluang pekerjaan. Jadi bagi saya, dan juga saya itu rumah hukum milik yang dibina di Pulau Pinang itu dibina lebih jumlah yang telah dibina oleh kerajaan persekutuan. Jadi bagi saya, kita kerajaan Pakatan Harapan masih belum memerintah negara. Sebab pemerintahan negara dan negeri berbeza. Resources negara, pendapatan negara terlalu besar bandingkan negeri. Sebagai contoh, belanjawan bagi Pulau Pinang hanya RM900 juta berbanding dengan belanjawan negara hampir RM280 bilion. Jadi dengan pendapatan yang begitu kecil, kita mampu pemerintah tunjukkan kemampuan untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Jadi bagi saya, Pakatan Harapan mampu untuk menyelesaikan apa yang dijanjikan. Pokoknya, ekonomi itu perlu dipulihkan. Kita telah menunjukkan ataupun telah melancarkan kita punya buku harapan, iaitu manifesto kita, bagaimana ekonomi itu mampu dipulihkan dan pelbagai lagi janji-janji lain. Dan ini bukan satu janji gula-gula manis, sebab kita percaya kita mampu pulihkan ekonomi dengan mereformasi institusi pentadbiran dan juga meminimalkan apa dia rasuah. Okey, manifesto sudah, cara berpolitik sudah. Menjelangnya hari pengundian 9 Mei nanti, hari Rabu, saya ingin bertanyakan kepada kedua-dua panel saya pandangan mereka mengenai mengapakah agaknya hari Rabu itu menjadi pilihan SPR untuk membuang undi. Faiz sendiri ya, melihat hari Rabu itu diletakkan di pertengahan minggu, hari mengundi itu diletakkan di pertengahan minggu, dikatakan susulan daripada kenyataan pengurusi SPR. Banyak dah komen-komen yang kita terima mengatakan tidak wajar dilakukan pada hari Rabu kerana ia di pertengahan minggu, jadi ia akan menyusahkan rakyat untuk mengundi, dan selepas itu kita dah dapat cuti umum 2 hari.
Jadi pandangan saudara sendiri melihat hari pengundian 9 Mei selepas banyak komen-komen negatif dapat pula cuti umum. Bagaimana? Adakah ini orang kata sekejap begini, sekejap begini, pandangan anak muda terhadap SPR pun dah sengit sedikit. Pandangan saudara mengenai isu ini? Okey, bagi saya SPR sepatutnya berdasarkan sebuah badan yang independen. Act independently sebagai sebuah badan bebas yang ditubuhkan di bawah perlembagaan. Dan artikel 119 dalam persekutuan sendiri memberikan satu hak khas kepada warga-warga Malaysia, iaitu satu rakyat, satu undi. Jadi apabila diberikan satu hak khas sebegini yang di exercise ataupun yang boleh dilaksanakan hanya 5 tahun sekali, yang akan menentukan hala tuju kehidupan mereka, masa depan mereka, kehidupan mereka, seharusnya SPR accommodate rakyat untuk mengundi, bukan menyukarkan. Kepada ini bermaksud mesti dibuat pada hari cuti umum, cuti minggu, sebolehnya hari Sabtu atau Ahad, sebaiknya hari Ahad, memudahkan perjalanan anak muda-muda untuk balik. Sebab kebanyakan pengundi-pengundi ini tinggal di luar daripada rumah yang mereka daftar sebagai pengundi, dan tinggal di kampung. Contohnya tinggal di kampung hanyalah orang tua mereka, kan anak-anaknya tinggal di Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar, kerana mereka perlu mengambil cuti untuk balik dan sebagainya. Ini juga, dan juga ini melibatkan bebanan kepada anak-anak juga. Jadi kalau diambil cuti, walaupun diberi cuti hari Rabu, tetapi hari Isnin dan Selasa perlu bekerja. Dan mereka, saya percaya mereka terpaksa bergegas pulang pada Selasa malam untuk balik mengundi, dan habis mengundi mereka terpaksa pula bergegas balik ke rumah mereka. Jadi ini menyusahkan rakyat, terutamanya yang berkeluarga. Jadi bagi saya SPR tidak merakikan peruntukan khas perlembagaan yang sepatutnya hak istimewa rakyat ini dilaksanakan dengan sebaik, dengan sufficient yang mungkin. Sebab ini melibatkan hala tuju masa depan rakyat Malaysia. Tapi mungkin soalan saya, kita duduk di sini, seharusnya kita mengundi di sini, tidak perlu lagi kita mengundi di kampung, kan? Kalau itu secara logiknya, kita duduk di sini dan kita nak melihat pembangunan di sini dan kita harus mengundi di sini. Tetapi isunya pulang ke kampung itu jauh dan sebagainya, ia dilihat tidak tidak lagi valid ketika ini. Diambil term yang kita gunakan, pembangunan. Di Kuala Lumpur memang pembangunannya memang begitu baik. Tapi adakah pembangunan yang sama berlaku di luar, di kampung mereka? Jadi mereka nakkan kampung asal mereka itu dibangunkan, dan mereka juga mahu mempunyai wakil rakyat yang mereka pilih di tempat mereka, walaupun mereka bekerja di Kuala Lumpur, tetapi tempat asal mereka. Dan kemungkinan at the end of their life, mereka nak habiskan masa di kampung dan sebagainya. Jadi mereka masih kekal dengan alamat asal mereka. Jadi apa sekalipun kita perlu hormat hak rakyat untuk mengundi. Itu hak mereka daftar di mana-mana, dan hak itu perlu dihormati dengan memudahkan untuk kembali dia travelling and so on, supaya hak itu dilaksanakan dengan baik, dengan valid. Okey Syarif, dikatakan hari Rabu yang dipilih itu memberi kelebihan kepada BN. Dikatakan banyak yang kita tengok dengan tularnya, kata bila hari Rabu pertengahan minggu orang peratusan mengundi pun kurang, jadi memberi kelebihan kepada BN untuk menang. Itu tafsiran ataupun apa yang berlaku. Pandangan saudara sendiri secara peribadinya, pemilihan hari Rabu di tengah-tengah minggu. Kita sebelum ini pernah juga berlaku mengundi di hari Isnin dan Khamis, tak silap saya kan. Jadi benda ni tidak menjadi soal pokok pun. Hari apa pun turunlah mengundi. Pandangan saudara bagaimana? Itulah jawapan. Bagi saya macam Kak Ina sebut, ni bukan kali pertama dibuat hari kerja. Jadi itu bukan satu pertikaian asas. Itu pertama. Nombor dua, kalau kita lihat perlembagaan, apa yang Faiz sebut tu betul, iaitu SPR badan yang bebas.
SPR ni pun ahlinya, pengerusinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi kalau kita nak kata SPR ni tak bebas ataupun orang dalam SPR tak bebas, apa maksud kita? Maknanya kita mempersoalkan lantikan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Melainkan kita ada bukti yang cukup teruslah, yang cukup jelas bahawa SPR ni betul-betul menyebelahi satu pihak. Tapi saya tak nak terbabit dalam spekulasi itu sebab saya rasa benda itu tak benar. Dan saya juga mempersoalkan andaian bahawa kalau buat hari Rabu ni, yang untungnya BN. Apa orang BN tak nak pengundi luar datang balik mengundi kita? Itu hanya statement yang angkuh saja. Yang menganggap mereka yang bekerja ni, yang ada kerja ni semua akan undi pakatan. Maknanya orang yang bekerja, yang ada apa ni, peluang pekerjaan di Kuala Lumpur ataupun di luar negara ni, tak ada yang sokong BN. Takkan macam tu. Jadi bagi saya, yalah, apa yang dipilih oleh SPR tu, dia tak jelas pun sebab. Dan tak ada peruntukan perlembagaan untuk mewajibkan dia menjelaskan sebab-sebabnya. Jadi bagi saya, jentera BN lebih minat daripada kita pergi Twitter, Facebook duk bantai-bantai spekulasi ni. Saya lebih minat macam mana kita nak kerahkan pengundi kita keluar pada hari Rabu. Memang lebih sukar daripada hari Sabtu Ahad. So kerja kita nak keluarkan pengundi. Saya ingat kerja Pakatan Harapan pun sama juga, daripada dia sibuk-sibuk bantai dan mengatakan spekulasi yang tak berasaskan fakta, cuma spekulasi saja. Okey, ini ada satu soalan untuk BN. Adakah BN merasakan, ini daripada Datuk Seri Osman Bajrai. Okey, adakah BN merasakan bahawa rakyat berada dalam kesenangan semasa BN mentadbir sebelum ini? Adakah kita merasa rakyat senang? Ya. Kita kena lihat track record Barisan Nasional sebab kita dalam keadaan di mana Barisan telah memerintah ataupun mentadbir negara daripada sebelum Merdeka pun Perikatan kan. Saya ingat mana-mana pihak pun termasuk pembangkang akan mengakui, dan mungkin dia pun suka nak mengakulah sebab bos dia sekarang pernah jadi presiden ataupun pengurusi BN dan menteri, bahawa bawah pentadbiran Barisan Nasional ada peningkatan hidup yang cukup besar. Kalau sebelum diambang kemerdekaan, majoriti rakyat, majoriti besar populasi dia bawah garis kemiskinan. Hari ini 2016, data yang terbaru, 0.4% di bawah garis kemiskinan. Bawah garis kemiskinan ni maknanya ni miskin tegar tu, yang memang kebuluran, yang tak cukup makan. Kita anak muda ni, kita tak pernah rasa benda tu. Tapi kalau baca sejarah Malaysia ni ataupun Malaya tu, tanah Melayu tu, tak senang macam sekarang. Tak bermaksud tak ada orang susah, tak bermaksud tak ada orang perlu dibantu. Sebab itu masih banyak peruntukan-peruntukan dan usaha yang perlu ditambah baik. Mana-mana pihak yang memerintah pun sama je. Cuma beza kita, kita tak pernah nak mengapi-apikan emosi rakyat, katakan seolah-olah negara Malaysia ni lah dah bankrupt, negara Malaysia ni macam Zimbabwe, negara Malaysia ni adalah failed state, negara yang akan gagal. Kita tak guna bahasa macam tu lah sebab kita tahu ramai lagi yang perlu dibantu. Cuma berpijak di bumi yang nyata lah, tak perlulah kita terlalu mensensasikan. Walhal kalau tanya mak ayah kita, nenek moyang kita dulu kalau masih ada, kalau tanya, memang keadaan hidup sekarang ni jauh lebih baik daripada dulu. Kadang-kadang kita manusia ni, kita selalu dongak ke atas. Aku nak ke sini, aku nak ke sini. Kita lupa tengok bawah juga. Ramai lagi keadaan di luar sana, di luar Malaysia ni, yang jauh lebih susah. Tak bermaksud BN sempurna, memang tak sempurna. Tapi sekurang-kurangnya plan kita untuk meningkatkan, naikkan, melonjakkan negara kita tu, ada plan dia. Dan ada realistik dia. Ada logik dia. Bukan sensasi semata-mata nak tangkap hati orang. Tapi plan nak naik tu saya tak nampak. Apa plannya nak mewujudkan 1 juta pekerjaan, contoh Pakatan Harapan. Walhal yang peliknya, 1 juta pekerjaan ni, saya tukar topik kejap, tiap-tiap tahun yang keluar universiti 400,000, kalau 5 tahun dia memerintah 400,000 kali 5 dah 2 juta. Jadi dia nak buat 1 juta saja. Contohlah ya, contoh-contoh di mana kita melihat dia tak fokus kepada detail, dia tak fokus pada butiran, dia cuma fokus pada benda yang dia tahu rakyat mungkin ada sedikit marah GST. Dia tahu rakyat muda ni dia selalu pening pasal nak bayar BTPT kan. Dia fokus dua benda tu je dia buat. Walhal agenda membangunkan negara tu jauh lebih luas dan hanya Barisan Nasional yang punya fact manifesto dan plan untuk masa depan. Okey, sebagai anak muda, sekiranya BN menang, ini juga akan saya ajukan kepada bila Pak Isin. Bila BN menang di Kelantan, apakah agaknya nanti? Struktur ekonomi bagaimana? Kedua-dua mungkin BN ada strategi sendiri. Yes, kita katakan Kelantan. Kita jangan fikir negara dulu, kita ambil yang kecil dulu. Kelantan antara negeri yang perlu dibangunkan dengan kadar segera. BN sendiri bagaimana? Saya kena mengakui saya tak ada pengetahuan yang luas sebab itu.
bukan negeri saya. Saya ingat terpulang kepada pemimpin ataupun kepimpinan, bukan hanya di Putrajaya di pusat, seandainya kita menang di pusat insyaAllah, dan juga di Kelantan. Saya ingat BN selama lama tidak memerintah Kelantan itu dah banyak perancangan pembangunan yang dibawa, yang mungkin tidak banyak dapat diterjemahkan ataupun direalisasikan kerana kerajaan negeri masih patipas. Apakah model pembangunan? Saya ingat kita kena tunggu ataupun kita lihat manifesto BN Negeri Kelantan, yang mana saya pasti akan berbeza daripada manifesto Negeri PAS. Yang mana saya nampak yang paling utamanya lah, bukan hanya Kelantan tapi di negeri-negeri yang mana kita tiap memerintah, Selangor, Pulau Pinang, lazimnya apa yang kita janjikan adalah perkara-perkara yang akan menguntungkan rakyat apabila rakyat negeri itu memilih kerajaan negeri yang sama dengan Putrajaya. Kerana dari segi peruntukannya, dari segi program pembangunannya, tidak boleh dikacau oleh kerajaan negeri yang mungkin sengaja mempolitikkan isu. Yang saya selalu bagi contoh, rumah prima, rumah mampu milik kerajaan persekutuan, program agensi kerajaan persekutuan sengaja dilengahkan oleh kerajaan negeri Selangor. Itu baru satu contoh. Jadi saya tak boleh katalah sangat pasal Kelantan. Cuma saya nampak logik yang super mungkin beroperasi di situ. Faiz pula bagaimana? Apabila amanah menang besar di Kelantan nanti, melihat apakah mungkin strateginya, perubahan dari segi apa, ekonomi sudah pasti, mungkin image Islamik itu sendiri akan kembali ke asalnya, sekarang ni nampak macam lain-lain sikit kan, kenapa ada sedikit perubahan, bagaimana pandangan? Okey, saya sentuh sikit tentang ekonomi. Yang pertama, negeri Kelantan ini Allah berikan satu khazanah khas iaitu minyak dan gas. Jadi seharusnya kerajaan persekutuan kembalikan prioriti minyak, dan kita harapan setuju jika kita mentadbir Putrajaya, kita akan kembalikan prioriti minyak bukan sahaja kepada Terengganu, Sabah dan Sarawak, malah ke Kelantan. Dengan itu negeri menjadi sumber pendapatan yang banyak. Yang kedua, ekonomi rakyat itu perlu dibangun sebab Kelantan ini kaya dengan hasil rakyat, contohnya perusahaan batik dan juga makanan. Mereka ini juga terlibat dengan nelayan dan sebagainya. Ini aktiviti atau segmen-segmen ekonomi rakyat yang perlu dibantu. Dengan dana yang banyak, insyaAllah pembangunan untuk usaha-usaha ini boleh dibangunkan. Dan yang ketiga, saya melihat keupayaan Kelantan untuk menjadi negeri pelancongan. Jadi ini boleh dibangunkan. Jadi ini akan membantu ekonomi rakyat Kelantan itu sendiri, insyaAllah. Sentuh pada, balik kepada Islam, Islam ini bukan pada pakaian. Syahri juga orang Islam, kaedah agama Islam, syahri juga orang Islam. Yang penting adalah prinsip Islam, nilai Islam itu yang kita bawa dalam pentadbiran kita. Saya percaya mana negeri yang ditadbir, baik oleh PAS, baik oleh DAP, baik oleh Barisan Nasional, baik oleh Parti Keadilan Rakyat Malaysia, semuanya memainkan peranan untuk membangunkan syiar Islam. Kita boleh bersemayang, masjid dibuka, ada kelas-kelas agama. Itu sama di mana-mana negeri. Tapi yang penting, prinsip dan nilai Islam, etika Islam, the ethics of Islam itu adakah diamalkan dalam pentadbiran sebuah negeri. Jadi apa yang kami nak bawa adalah ethics Islam itu dikembalikan dalam pentadbiran negeri Kelantan, iaitu bebas daripada basuah, bebas daripada penyelewengan dan juga pembaziran. Yang kedua, kita utamakan kebajikan rakyat. Kita ambil contoh dalam isu banjir 3 tahun lepas, bagaimana kerajaan PAS di Kelantan gagal untuk bertindak cepat menangani masalah banjir dan juga membantu rumah-rumah yang telah roboh sebab banjir itu begitu besar. Okey, PRU 13 dan 14 sangat sangat berbeza. PRU 14 kita dah ada media sosial di mana pemimpin sendiri menggunakan media ini untuk lebih dekat dengan rakyat, dekat dengan pengundi mereka. Jadi, adakah media sosial ini, Syahri sendiri melihat, membantu untuk calon ataupun parti sendiri menarik, kita panggil pengundi netizen. Kita sebut, belum lagi kita kupas pengundi atas pagar dan sebagainya. Tetapi ini, pengundi netizen ini, mampukah media sosial ini memberi sesuatu impact kepada parti anda? Sudah tentu, ini adalah saluran yang digunakan secara besar-besaran oleh pengundi muda.
inilah tempat bukan hanya mereka bercakap pasal politik ke, Faiz? Dia cakap pasal macam-macam hiburan dia, kerja suka. Dia ke, sukan dia ke. Jadi itu orang kata pasaran. Jadi kalau kita ahli politik nak tangkap undi ataupun nak merayu undi, dah tentu kita pergi ke tempat yang paling ramai lah. Mereka bergiat di alam maya ni, alam cyber ni. Jadi dalam konteks itu, saya ingat kedua-dua belah pihak ada strategi masing-masing untuk menggunakan saluran media sosial, Twitter, Facebook dan sebagainya, Instagram. Dan masing-masing ada strategi sendiri. Saya ingat pengamal media pun boleh boleh kaji. Ada yang... In fact, today pun pada social media juga. Hari ini pun dia social media juga. Dan macam-macam strategi lah yang digunakan oleh parti dan individu. Ada yang menggunakan platform itu untuk membuat hujah. Ataupun gunakan platform ini untuk berbahas dan cuba meyakinkan pengundi. Ada yang gunakan platform itu untuk selfie. Dan selfie dengan kucing. Dengan sebab dia menganggap selfie dengan kucing tu orang like. Bila orang like, mungkin dia undi dia. Saya tak tahulah. Ini kali pertama kan kita ada ada media sosial, strategi media sosial yang berbeza-beza ni. Jadi kita tengoklah. Mungkin pengamal media tu lagi minat nak tengok benda ni. Kita nak menang je. Tapi kita tengok selepas habis PRU14 tu, strategi mana yang yang paling efektif sekali. Pai sendiri bagaimana? Ya, memang. Melihat bagaimana agaknya harapan mampu menarik pengundi netizen. Kita sekarang ni kita dah tak pakai pengundi atas pagar. Pengundi netizen ni juga antara individu ataupun mereka lah yang menentukan. Memang kita tidak boleh elak dengan teknologi terkini dan kita perlu ditilas semaksimum kita teknologi ini untuk kita panjangkan, kita forwardkan kita punya polisi, dasar, manifesto dan juga hujah-hujah kita. Dan kita bagi pihak saya sendiri, saya menggunakan micro targeting. Saya menumpukan pada pengundi-pengundi saya dan juga secara umumnya pengundi-pengundi muda tentang isu-isu semasa. Saya ada buat infografik, kita di peringkat Rata Harapan pun ada video pendek, and then kita ada lagu-lagu harapan, lagu-lagu untuk membangkitkan semangat orang muda untuk membuat perubahan. Nah, jadi kita akan utilas semaksimum mungkin kemudahan ini. Sebab itu di peringkat Pemuda Harapan, kita menjanjikan peningkatan kualiti internet. Kita akan tingkatkan kualiti internet kerana kualiti internet di Malaysia ni jauh lebih rendah daripada negara ASEAN yang lain. Jadi jika kita jujur dengan politik kita, kita melihat ini social media ini adalah medium politik terbaik, maka kita perlu tingkatkan kualiti internet. Okey, di saat-saat akhir, di minit-minit terakhir ni, bagaimana agaknya betapa gentlemannya anda berdua untuk menarik pengundi atas pagar? Sebab sekarang ni kedua-duanya, saya rasa dengan manifesto kedua-dua parti ini mampu, orang kata, kalau saya sendiri pun baca yang ini saya suka, baca yang ini pun saya suka. Jadi kita ni yang atas pagar ni, yang apa? Pagar ni. Mungkin saya salah seorang lah, atas pagar media yang macam tu. Jadi kita dah, bagaimana BN, apa strategi lagi-lagi anak muda? Saya kalau ni yang terakhir, ya? Slot terakhir. Yeah, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Okay. Kalau cakap pasal pengundi atas pagar ni, strategi kita sudah tentu meyakinkan mereka bahawa masa depan yang ditawarkan oleh Barisan Nasional itu adalah baris masa depan yang lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh alternatif ni, iaitu Pakatan Harapan. Saya secara peribadi, saya tidak mahu mengatakan bahawa pihak lawan ni jahat ataupun terlalu teruk dan segala-galanya evil. Cuma saya nak kata pada orang yang atas pagar, tengok betul-betul dasar kedua-dua belah pihak. Dan pilih antara satu politik yang lestari dengan satu politik yang bagi saya politik diabetes. Iaitu dia bagi benda yang sedap, dia bagi benda yang manis, tapi dia tak boleh justifikasikan macam mana benda-benda manis ni mampu menghasiatkan tubuh badan kita. Dia bagi benda yang sedap, manis, tetapi besok kita kencing manis. Jadi itu yang saya cuba minta lah pengundi atas pagar. Sebab bila pengundi atas pagar ni, Kak Ina, dia maknanya dia dah, kalau dia atas pagar, dia tak sayang dua-dua belah pihak. Maknanya dia bukan totok BN dan dia bukan totok Pakatan Harapan. Jadi dia akan melihat dasar.
Jadi kita bercakap tentang dasar. Kita tak cakap tentang orang kata kesetiaan kepada parti sebab dia tak ada benda tu. Orang muda sekarang ni dia tak kisah pun kalau mak ayah dia dulu pangkal BN tak semestinya dia pangkal BN sebab dia tengok isu. Jadi saya merayu dari segi isu. Tengok betul-betul dasar kedua-duanya, jangan ikut emosi saja. Kalau pun tak sayang mana-mana pihak, akhirnya pangkahlah masa depan yang lebih lestari. Faiz sendiri bagaimana? Okey, saya mengambil kata-kata Profesor Huntington daripada Universiti Howard University. Dia mengatakan bahawa demokrasi ini bermaksud contestation dan juga participation. Saya nak ambil term contestation Profesor Howard University. Contestation ni adalah pertemuan di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan hari ini. Kedua-duanya telah menunjukkan kepada rakyat tawaran masing-masing. Jadi seperti saya katakan tadi dalam isu SPR, bukan soal kelebihan pada mana parti politik, tapi soalnya pada hak demokrasi rakyat Malaysia. Balik kepada isu yang ditanya oleh Kak Ina tentang orang antarabangsa, kemudian visitor. So, visitor ini dia akan melihat kepada tawaran masing-masing. Jadi bagi saya 60 tahun peluang telah diberikan kepada parti pemerintah melalui parti hari ini. Apa salahnya kalau rakyat di luar sana merasakan dasar dan polisi UMNO Barisan Nasional selama ini, hari ini, bukan yang sebelum ini, sebelum ini memang baik, okay. Dan hari ini tidak membantu rakyat, membebankan rakyat. Kita buat satu perubahan dan hak demokrasi itu digunakan sebaiknya untuk yang akan datang pula. Jadi kalau hak demokrasi ini dilaksanakan betul-betul cara matang oleh rakyat, iaitu memilih parti yang mampu menjaga, mentadbir, urus negara dengan baik, membantu rakyat dengan baik, maka parti-parti politik ini akan sering bersaing secara sihat. Kita seperti mana kita membeli barang, kita tak suka pada satu barang yang dimonopoli sebuah syarikat. Contohnya segi penyiaran, ada satu syarikat saja yang monopoli. Tapi berbeza dengan media mainstream ini, kita ada Sinar, kita ada Berita Harian, kita ada Utusan dan sebagainya. Kita boleh memilih surat mana yang kita nak baca. Jadi begitu juga kepada kerajaan. Kita kalau rakyat menggunakan hak demokrasi sebaiknya, memilih kerajaan yang atau parti yang mampu mentadbir dengan baik, maka kebaikan itu akhirnya akan pergi kepada rakyat. Sebab demokrasi bermaksud sebuah kerajaan daripada rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi tengok betul-betul, pandang betul-betul seperti mana sahabat saya Saudara Syahrir mengatakan, tengok apa dasar Barisan Nasional, apa tawaran. Kalau merasakan dasar itu tidak lagi membantu kita, kita tukar dan beri peluang kepada Pakatan Harapan. Sebab kami juga telah menunjukkan dasar dan juga manifesto yang akan kami laksanakan. Dan yang paling penting, kami telah menunjukkan kemampuan kami, kewibawaan kami memerintah negeri Pulau Pinang juga selama. Okey, jika Harapan menang, adakah akan ramai pemimpin muda akan diketengahkan? Sebab anak muda ni suka pemimpin yang lebih kurang je sebaya. Dan kalau boleh pemimpin yang lama tu kita rehatkan. Adakah pandangan Faiz bagaimana? Bagi saya, Pakatan Harapan akan meletakkan lebih daripada 30% calon orang muda. Nah, saya sendiri insyaAllah telah ditawarkan. Ustaz Sadiq telah diumumkan. Jadi ramai. Nick Nazmi juga telah diumumkan. Jadi pihak DAP, WB, Wong Kim Wah, WB, Bin, dan ramai anak muda telah diletak sebagai calon. Dan saya percaya jika kami diberi peluang untuk pemerintah, kami akan Pakatan Harapan akan memberi peluang sebaiknya, memberikan tempat yang sebanyak mungkin kepada ahli-ahli parlimen ataupun adun daripada Pakatan Harapan. Saya ambil contoh dalam pentadbiran Selangor sendiri, Babi Nek Nazmi adalah Esko, Babi Amiruddin adalah Esko. Jadi orang muda, Menteri Besar sendiri pun orang muda juga, walaupun dia telah lebih umur 40, tapi still masih orang muda. Jadi bagi saya Pakatan Harapan memang tempat, platform bagi orang muda untuk terlibat dalam politik, membawa perubahan, untuk menentukan hala tuju masa depan kehidupan mereka. Okey, BN sendiri menang dan Perintah Putrajaya, mungkin akan ada lagi pemimpin seperti YBKJ akan dilahirkan. Kalau kita tengok
aura YBKJ itu menyeluruh, ramai pengikut-pengikut. Pandangan anda mungkin akan ada lagi ramai seperti YBKJ? Harapan kita begitulah, sebab apa yang istimewanya YBKJ ni, dia membuktikan bahawa bukan hanya kita nak ramai orang muda, tetapi kita nak orang muda yang berkualiti. Dan kualiti kualiti yang berhormat KJ ni, terus terang saya, pandangan saya, tak ada satu pun orang muda dalam Pakatan Harapan boleh challenge dari segi kualiti menyeluruh. Jadi kita bukan hanya nak meramaikan, semata-mata nak meramaikan. Jadi kita kena pastikan anak muda yang diketengahkan dalam Barisan Nasional ni dah bersedia, ada kemampuan, ada kemahiran ataupun skill politik dan sebagainya. Kita tak nak sengaja cepatkan orang muda seandainya mereka tak bersedia. Jadi itu persoalan asas. Dalam konteks itu, saya lihat Barisan Nasional ada sistem dia, ada proses pengkaderannya. Sama ada apa yang akan berlaku selepas pilihan raya ataupun sebelum pilihan raya, macam saya nak ucap tahniah lah pada sahabat saya ni kalau dah ditawarkan sebagai calon. Kat mana tu? Tak boleh nak cerita lagi. Nanti kita pilihan tepi. Yang penting lah, yang penting adalah bukan hanya muka-muka baru, muka-muka muda yang berkualiti, nombor satu. Dan nombor dua, pengisian perjuangan. Dua-dua pihak pun pengisian perjuangan tu kena fresh, kena diremajakan. Kalau pun kita letak mereka yang berumur muda, tetapi kerangka mindanya masih dalam, orang kata, skop yang lama pun tak berapa berubah. Cuma Pakatan Harapan ni dia pandai, dia dua-dua dia nak ambil. Perdana Menteri ni umur 93 tahun, tetapi dia nak ketengahkan juga orang muda. Jadi dia mungkin sedikit confused lah. Okey, mungkin kata-kata akhir daripada Faiz sendiri mengakhiri kita punya siaran FB Live. Okay. Saya menyeru rakyat Malaysia, terutama orang muda, menggunakan hak demokrasi ini sebaik mungkin. Ini hak 5 tahun sekali untuk menentukan masa depan kita, hala tuju kita. Dan paling penting, masalah kehidupan kita hari ini, iaitu masalah ekonomi, diselesaikan dengan segera. Jika masalah ekonomi ini disebabkan oleh the ruling party, maka perlu ada sebuah parti baru. Dan kami Pakatan Harapan ini bukan saja bertindak sebagai pembangkang, tapi lebih kepada government innovative. Sebab itu kita telah melancarkan dasar polisi dengan manifesto kita. Yang kedua saya dah sebut, pilihlah politik yang berpegang pada nilai. Kami berpegang pada prinsip integriti, kami berpegang pada prinsip menjaga kebajikan rakyat. Dan inilah politik nilai yang kita nak bawa, bukannya bermain dengan politik sentimen, menakut-nakutkan rakyat dengan pelbagai undang-undang yang bersifat draconian, menakut-nakutkan rakyat dengan sentimen perkawaman, kononnya Pakatan Harapan dikuasai oleh China dan sebagainya, sedangkan ia secara factual tidak berlaku. Dan yang ketiga, saya nak mengajak rakyat untuk berlaku jujur dalam hidup. Untuk kali ini, berlakulah jujur dengan kehidupan sendiri, kehidupan anak generasi yang akan datang, iaitu memilih parti yang setia, yang patriotis dengan negara. Parti yang tidak berkompromi dengan masa depan negara. Parti yang tidak menjual negara, tidak memperdagangkan negara kepada negara luar. Parti yang tidak mengambil segala hasil negara ini untuk kepentingan diri sendiri. Parti yang tidak menyebabkan negara, parti yang telah menyebabkan negara berhutang begitu banyak dalam tempoh 6 tahun pentadbiran Perdana Menteri hari ini. Kerajaan negara yang telah berhutang hampir 900 bilion. Jadi di mana justifikasi hutang sebanyak ini jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada? Di samping hutang yang banyak, kita dikenakan GST, sampai GST dikenakan, segala subsidi ditarik balik, sehingga kehidupan kita susah. Dan saya menyeru yang terakhir, gunalah hak anda sebaik mungkin. Wallahualam. Okey. Okey, giliran Syahril untuk sedikit kata-kata akhir. Kata-kata akhir saya untuk dua segmen lah. Segmen pertama adalah untuk pengundi tegar dua-dua belah pihak, iaitu pengundi tegar Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan ada juga saya mungkin pengundi tegar kawan kita PAS. Kepada semua pengundi tegar, saya, cadangan saya lah sebagai seorang rakyat muda Malaysia, kita bersaing secara sihat. Kita dalam minggu-minggu akan datang ni akan ada pertembungan idea, akan ada hujah-hujah yang dilontarkan, dan sekali-sekala akan ada semangat ataupun emosi yang panas sikit. Tapi akhirnya kita semua rakyat Malaysia, saya rakyat Malaysia,
terfaiz rakyat Malaysia, kawan-kawan kita di sebelah sana pun rakyat Malaysia. Kalau Islam dua kalimah syahadah je. Jadi saya ingat dalam musim ini janganlah kita terbawa-bawa sehingga selepas pilihan raya itu tak boleh jadi kawan. Akhirnya kita semua duduk kampung yang sama, area yang sama dan negara yang sama. Dan saya pasti kita semua cintakan negara kita. Jadi janganlah kita sampai terlupa bahawa ini bukan musuh, ini lawan. Dua perkara yang berbeza yang kita kena ingat sebagai orang muda khususnya. Jangan kita terikat kepada politik yang terlalu sentimen. Untuk segmen kedua, segmen pengundi atas pagar, tadi saya dah sebut sikit, mungkin saya nak ulangi sedikit sebanyak. Dalam memilih untuk PRU 14 ini akan ada satu tarikan untuk mengubah, akan ada satu tarikan untuk cuba benda yang baru. Dan saya sebagai orang muda, bila melihat kawan-kawan saya yang sedikit begitu, saya faham sentimen tersebut. Sentimen kita dah pilih satu brand 60 tahun, kenapa tidak kita cuba yang baru? Saya faham logik tersebut. Pesanan saya adalah sebagai seorang BN yang berada dalam BN, pilihlah alternatif tersebut, pilihlah cadangan baru tersebut, tukarlah benda itu tersebut apabila alternatif itu telah bersedia. Saya sebagai orang BN dan rakyat Malaysia muda, saya tak yakin belah sana, belah Pakatan Harapan dah bersedia. Saya dah bagi beberapa hujah kenapa tak bersedia. Costing manifestonya tak ada, janji-janji manis yang tak membawa kepada pertumbuhan ekonomi, hanya menyedapkan hati. Dan ini semua dasar-dasar yang walaupun dia memerintah 5 tahun saja, efek dia, impact dia bukan senang kita nak ganti balik. Walaupun contohnya lah PRU 14 ni Pakatan Harapan ambil alih, 15 BN masuk balik, nak cuci 5 tahun dasar-dasar yang populis, yang kencing manis ni, takut tak sampai kita untuk ke agenda yang lebih besar, iaitu TN50. Barisan Nasional sahajalah yang memikirkan masa depan 30 tahun buat masa sekarang ini. Dulu ada pemimpin kita fikir masa depan 30 tahun juga, wawasan 2020. Tapi sekarang ni yang memikirkan 30 tahun akan datang, Barisan Nasional. Dan kalau kita nak fikir 30 tahun akan datang, setiap tahun ni amat kritikal. Kita tak boleh gadai kan, tak boleh main-main dengan satu pilihan 5 tahun. Seandainya Pakatan Harapan telah memberikan dasar yang saya fikir dasar yang realistik, yang praktikal, yang baik untuk negara, mungkin saya takut sebagai seorang BN. Cuma bila saya lihat tawaran mereka, they are not ready. Mereka belum bersedia. Jadi kalau kita sebagai orang muda ada semangat ataupun emosi nak mengubah, semata-mata nak mengubah, fikir baik-baik dulu. Sebab insyaAllah panjang umur kita, tak perlu kita ubah kali ini. Kalau mereka dah ready tahun depan ataupun 5 tahun akan datang, kita jumpa lagi. Tapi buat masa sekarang, undilah Barisan Nasional, insyaAllah. Okay, biasa orang ending ni sikit je. Tetapi kedua-dua panel saya ni begitu panjang sekali. Mudah-mudahan ia memberi orang kata semangat kepada anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel saya yang sudi hadir ke FB Live hari ini. Siapa lebih gentleman? Anda sendiri sudah mendengar hujah-hujah mereka. Tunaikan tanggungjawab anda 9 Mei nanti. Ikutlah, ikut naluri anda untuk pilih siapa. Semoga kita bertemu lagi di edisi lain. Saya Hasliah Kamaludin bersama rakan setugas Muhammad Samsul Abdul Ghani serta juru kamera Muhammad Izzari Rosli. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.